Hari ini lagi lunch bareng sama First. Halo. Selamat datang di channel Devan Official, yang memberikan berita terbaru, terpopuler, dan narasi terpercaya di sinetron Love Story. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya luangkan waktu Anda like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Selamat menonton! Mobil Giorgino Abraham digeledah, Yasmin Nepper, sedih tidak menemukan hal yang mencurigakan. Yasmin Nepper tiba-tiba masuk dan menggeledah mobil Giorgino Abraham. Giorgino Abraham yang berada di depan setir mobil, hanya bisa tertawa melihat Yasmin Nepper yang sepertinya mencari sesuatu. Setelah tak menemukan yang dicarinya, Yasmin Nepper akhirnya pindah duduk di depan di samping Giorgino Abraham. Dengan muka sedih tak menatap Giorgino Abraham, Yasmin Nepper ternyata menagih kado yang dijanjikan Giorgino. Giorgino Abraham yang mengendarai mobilnya, mengaku tidak menyiapkan kado untuk Yasmin Nepper. Sambil menggisik matanya, Yasmin Nepper tetap menagih kado kepada Giorgino Abraham. Namun Giorgino Abraham yang berkali-kali mengaku tak menyiapkan kado, membuat Yasmin Nepper semakin merengek. Sampai akhirnya Giorgino Abraham mengaku memang sudah menyiapkan kado untuk Yasmin Nepper. Keributan soal kado yang dijanjikan antara Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper pun berakhir. Giorgino Abraham ternyata sudah menyiapkan kado untuk Yasmin Nepper, yang disimpan di rumahnya. Setelah sesampainya di rumah Giorgino Abraham, Yasmin Nepper masih terlihat penasaran. Sebuah kotak dus akhirnya Giorgino Abraham keluarkan, yang akhirnya dengan cekatan dibuka Yasmin Nepper. Setelah dengan usaha keras, Yasmin Nepper akhirnya bisa melihat langsung isi kotak dus berisikan sebuah kado yang dijanjikan Giorgino Abraham yang sangat istimewa. Kado yang dijanjikan Giorgino itu adalah tas branded yang awalnya dikira palsu, ternyata memang asli. Oke sayang, berantem terus deh tiap hari deh sekarang kalau aku dibeliin tas merek mahal, kata Yasmin Nepper, dikutip dari Instagram Giorgino Abraham, pada 4 Januari 2022. Video tersebut merupakan kebersamaan Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham paling trending, selama keduanya masih berhubungan. Sejak diunggah, video tersebut sudah ditonton lebih dari 5 juta orang. Artikel ini berisi informasi tentang Yasmin Nepper, sosok artis yang sering diisukan dekat dengan Giorgino Abraham. Yasmin Nepper membuat pecinta sinetron menggemari aktingnya di Love Story The Series. Berpasangan dengan Giorgino Abraham, Yasmin Nepper tampak mampu membuat chemistry yang apik dengan lawan mainnya tersebut. Tidak jarang netizen mengaku baper dengan penampilan Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper. Tidak heran jika mereka berdua sering digosipkan pacaran. Karirnya di dunia hiburan tanah air dimulai ketika ia menjadi model iklan dan penyanyi. Bakat aktingnya mulai dikenal publik kala ia membintangi FTV Kutunggu Jomblonya Si Ratu Ayam di awal tahun 2019. Dara kelahiran Jakarta tanggal 22 November tahun 2003 ini ternyata mulai membangun karir di usia 15 tahun. Tidak hanya FTV dan sinetron,
Yasmin Naper juga turut membintangi film garapan Ernest Prakasa, Imperfect, sebagai Lulu. Perannya di film tersebut membuatnya mendapat nominasi di ajang penghargaan bergengsi. Berikut biodata Yasmin Naper lengkap untuk Anda. Nama panggilan Yasmin Naps. Nama panggung Yasmin Naper. Tempat, tanggal lahir Jakarta, tanggal 22 November tahun 2003. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Orang tua Bari Naper, ayah Jenny Naper, ibu. Profesi aktris, model, penyanyi. Pendidikan homeschooling. Hobi olahraga.